Ini adalah Super Blast, gabungan dua jenis pom FF Turbo dan FF Blast Plus dari kesukaan saya, Asus No Blast 3. Jom kita berlari. Hai, selamat kembali. Saya Kevin. Hari ini kita membuat first impression review untuk Asus Super Blast yang ini. Ini adalah kasut terbaru Asus yang baru launch. Dan saya membawa kasut ini untuk first impression run dan dia agak menarik dan menyeronokkan. Sebelum kita start, disclaimer, kasut ini dibeli oleh saya sendiri. Saya membayar dan saya membeli sendiri. Tiada orang membeli atau memberikan saya kasut ini untuk review. So, dalam video ini, semua pendapat adalah pendapat saya sendiri. Dalam video ini ada timeline, so anda boleh ke depan atau ke belakang ke chapter yang anda ingin menonton. So, hari ini saya membawa kasut ini untuk 16 km run. So, itu adalah salah satu Asus punya event yang dibuat untuk meluncing Asus Nimbus 25. Saya ingin mencuba kasut itu, tetapi size untuk saya telah habis, so saya terpaksa menggunakan kasut ini dan agak bagus untuk pelarian hari ini. So dalam pelarian 16 km, 12 km saya berlari kat pace 5 dan 4 km yang terakhir saya berlari kat 7 marathon pace, lebih kurang 4:20. Kita start dengan spek kasut yang ini. Untuk saya menggunakan size US 11. Keberatan kasut ini ialah 258 gram. 30 gram lebih ringan daripada Asus No Blast 3. Ketinggian tumit ini ialah 45.5 mm. Dan ketinggian tapak depan sini ialah 35.5 mm. So, membuat kasut ini 10 mm drop. Kasut ini tiada carbon fiber plate. You tengok, kita boleh bend kasut yang ini kerana ketinggian tumit kasut ini 45.5 mm, ia telah melebihi 40 mm untuk digunakan di World Major Marathon atau any major marathon jika anda adalah podium kaki. So anda dah boleh guna kaki kasut ini untuk race tersebut. Kita start dengan upper overview kasut Super Blast yang ini. So bagi upper overview yang ini, dia agak nipis dan memang selesa bila kita memakai kasut ini, dan kita boleh ada sedikit fleksibel bila kita menyarung kaki kita dalam kasut ini. So bila kita going up, kita akan jumpa ada plastik kat sarung yang ini, dia untuk memprotect dia punya mesh upper yang ini. Dan bila kita ke tank yang ini, kita boleh tengok ada sedikit lubang-lubang untuk ventilated bila kita memakai kasut ini. So kat atas tangga ini, kita terjumpa dua small padded area. Ada sedikit cushion di atas tangga ini. Tangga ini bukan yang racing type fit yang nipis punya. Dia ada sedikit pad dan agak pengaliran udara yang mencukupi. Di heel collar yang ini, dia adalah padded dan ada cushion di seluruh padded. Bukan sangat banyak dan bukan sangat kurang. The amount yang pad yang dia ada are just nice. Dan dia punya tali untuk mengikat kasut ini agak panjang. You tengok, agak panjang. Dan ada satu features pada kasut ini yang saya paling suka ialah dia punya pull tab yang kat belakang yang ini. So kerana saya agak suka pull tab ini, bila nak menyarung kasut ini, saya hanya perlu pull dan itu saja. So ini ciri-ciri yang saya amat suka. Selepas apa, kita ke midsole area. Midsole area ini terdapat dua jenis form. Yang warna kuning ini ialah FF Turbo. FF Turbo form ini kita akan terjumpa di Meta Series. Yang top end racer bagi Asus itu Sky dengan Edge, dia menggunakan form yang sama. Form ini agak bouncy dan responsif sangat. Untuk form warna hijau yang ini ialah FF Blast Plus. Kita akan terjumpa di Magic Speed dan kasut kesukaan saya, No Blast 3. Untuk yang ini, form agak rigid dan agak tahan lama. So, bounciness pun ada tapi tak semacam FF Turbo yang ini.
So kita tengok kasut ini, dia agak mempunyai rupa origami design. Bila kita lari, dia akan compress untuk kasut ini. So kita nampak kasut design ini form yang agak banyak ke belakang, dan dia mempunyai satu design heel macam ini. Dan kasut ini form dia agak naik ke apa ini, so dia macam semacam satu heel collar untuk protect kita stabilize kat belakang yang ini. So kita tengok structure kasut ini dari belakang ke depan, dari bawah. Dari belakang dia agak flat, dan semasa dia ke depan dia akan muncung ke atas. So saya sebagai seorang midfoot lander, bila saya land kat midfoot kat depan sini, agak banyak FF turbo form saya akan land, dan saya dapat itu energy bila saya tekan. Dan bila saya lepas, dia akan pop, dia akan just bounce balik bila saya sampai ke toe of yang ini. So agak banyak form bagi saya untuk menghargai yang ini. Sekarang kita ke bottom kasut ini. Rupa bottom kasut ini hampir serupa dengan Noah Blast 3, terutama yang depan yang ini. So kita nampak island yang rubber depan ini, tapi dia tidak protruded out macam Noah Blast 3. Dia hampir serupa flush dengan kiri kanan kasut ini. Dan grip dia agak kurang. So yang saya tengok dia punya groove grip untuk kasut ini tak berapa banyak. So saya pun akan suspect kasut ini agak licin bila hujan. So pada run hari ini dia tak hujan, so saya tak dapat test lah. Mungkin in few other runs upcoming hujan, saya akan test dia punya grip. Yang saya suka pada kasut ini, nombor satu ialah dia punya upper. Upper dia memang comfortable, stretchable dan breathable. Yang ini upper yang saya paling suka sekarang. So very comfort dan breathable. Yang benda kedua yang saya suka ialah dia punya bounciness dan dia punya response. Kerana form FF turbo ini, bila saya land, kasut ini akan terus. Bila saya compress, dia nak saya go. Every step, dia mahu saya go, keep on running. Kerana dia punya form agak respond dan agak bouncy. So, it's like, bila kita lari, dia push you ke every single step kasut ini. Yang ketiga, ialah dia punya fitting. Dia punya fitting memang fit like a glove. Bila saya sarung kaki saya dalam ini, dia memang fit sama kasut dengan sedikit spacing around kasut ini. Dia tak ada heel slip bila saya lari, tak ada hotspot ke upper atau ke bottom untuk kasut ini. So dia punya fitting dan dia punya comfort untuk kasut ini memang tip top. Selepas light, kita ke dislike untuk kasut ini. First dislike saya lah, yang saya tak suka ialah dia punya grip yang saya akan foresee. Kerana dia punya rupa hampir serupa dengan Noah Blast 3. Dia mungkin akan licin bila hujan dan tak berapa grip untuk kasut ini. So dia punya grip lifespan mungkin akan lebih pendek. Kedua ialah dia punya inner sole untuk kasut ini. You tengok perkataan Super Blast telah hilang walaupun telah menggunakan untuk first run 16 km. Sama dengan sekarang kedua dua belah kasut yang ini. Sekarang anda nampak dia punya A pun starting tercabut. Walaupun saya landing depan sini, belakang sini pun kena. Di slide ketiga bagi kasut ini ialah harga kasut ini RM849 untuk kasut ini. Sebagai daily trainer, long run dan maximum cushion ini, bagi saya dia agak mahal. Nasib baik saya dapat harga discount 20%. Bila dia launch, saya boleh guna promo code untuk kasut ini. So saya dapat kasut ini lebih kurang RM600 sebelum promo itu end. Macam mana saya menggunakan kasut ini? Definitely kasut ini akan jadi daily trainer saya yang akan menggantikan saya punya Asics Noah Blast 3 yang hampir 1000 km. So saya akan menggunakan daily trainer, long run, easy run, dan mungkin some speedboat atau tempo menggunakan kasut ini. Kerana dia punya FF turbo punya bounciness dan dia punya respon kasut yang ini.
jika anda ingin mencari satu kasut maximize cushion, dia punya bounciness, energy return yang tinggi, ringan dan harga bukan adalah masalah anda, anda boleh cuba kasut Super Blast yang ini. Dan kasut ini boleh handle long, short ataupun speed kerana dia punya design build ini. Bagi saya, RM849 untuk kasut ini agak mahal, walaupun saya dapat 20% 600 lebih masih mahal untuk kasut ini. So kalau anda ingin mencuba kasut respon dengan dia punya rise semacam ini, anda boleh cuba Assist Nova Blast 3. Harga dia lebih kurang RM529. Dan sekarang Assist memiliki discount, anda boleh membeli lebih kurang 400 lebih. So anda boleh cuba kasut yang itu. So untuk kasut ini, Neville ini saya akan menggunakan untuk Sabina Run. Dan jumpa lagi selepas 200 km untuk review seterusnya.